kembali di Senggolan TV Channel. Yang belum menyenggol channel ini, silahkan disenggol, agar channel ini kedepannya berguna buat kita semua. Selain Bogor dan Bandung yang selalu menjadi pilihan liburan, Kota Bekasi kini juga menjadi alternatif para wisatawan buat healing. Karena di kota ini kalian juga akan menjumpai banyak tempat wisata yang bisa kalian kunjungi, mulai wisata alam hingga wisata kulinernya. Sebelum melanjutkan video ini, biasakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bagikan ke medsos Anda dan teman-teman Anda. Pada kesempatan kali ini, Senggolan TV Channel ingin memberikan rekomendasi wisata kuliner berupa tempat nongkrong yang menarik untuk dikunjungi. Tempat ini bernama Angkringan Tepi Sawah Setu. Sebuah tempat nongkrong yang menawarkan konsep unik, cocok buat quality time bersama teman ataupun keluarga tercinta. Angkringan Tepi Sawah Setu merupakan salah satu objek wisata kuliner di Bekasi yang baru hits dan viral di berbagai media sosial. Tempat nongkrong hits di Bekasi ini memang terbilang masih baru, karena baru soft opening pada akhir bulan Januari tahun 2022 lalu. Angkringan Tepi Sawah Setu Bekasi hadir menawarkan sebuah kafe berkonsep angkringan ala vibes Bali dengan menyajikan pemandangan alam sekitar yang indah. Tempat nongkrong ini memiliki lahan yang cukup luas, nyaman, dan fasilitasnya juga sudah terbilang memadai. Lokasinya yang dikelilingi ladang persawahan dan pepohonan rindang tentunya memiliki suasana yang begitu sejuk, cocok buat tempat melepas penat akan hiruk-pikuk perkotaan. Bagi kalian yang ingin mencari tempat buat nyantai, bisa kunjungi tempat nongkrong baru di Bekasi ini. Selain pemandangan yang indah, Angkringan Tepi Sawah Setu menawarkan dua area, yakni indoor dan outdoor. Untuk indoornya memiliki desain bangunan yang tradisional, sesuai dengan konsepnya, yakni berupa bangunan joglo terbuka. Sedangkan untuk area outdoor, kalian akan menempati lahan yang cukup luas. Terdapat meja dan kursi di depan joglo serta terdapat area lesehan di pinggir sawah beralaskan rumput sintetis yang dilengkapi bantal binbak. Demi kenyamanan para pengunjung, pengelola Angkringan Tepi Sawah Bekasi telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai. Berikut fasilitasnya: area parkir, toilet, musola, akses WiFi, stop kontak, bin bag, fasilitas protokol kesehatan,
dan lainnya. Untuk harga menu utama, snack dan aneka minuman silahkan cek di deskripsi. Alamat angkringan Tepi Sawah Setu berada di daerah Taman Sari, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk aksesnya cukup mudah, karena lokasi tak jauh dari pusat kota Bekasi. Hanya berjarak sekitar 18 km dan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 41 menit saja. Demikian informasi wisata alam dan kafe, angkringan Tepi Sawah Setu Bekasi. Semoga bermanfaat, dan salam sehat selalu. Wassalam.